Baik, akan kami berikan tutorial mengenai bagaimana caranya menggunakan tali webbing. Di sini akan kami jelaskan, akan kami contohkan bagaimana caranya menggunakan webbing seperti harness. Langkah awal adalah buka ikatan, buka gulungan. Baik, di sini adalah titik tengah dari kedua ujung tali webbing. Kemudian kita taruh di sini. Set. Kedua tali ini kita masukkan seperti ini nantinya. Kemudian kita masukkan ke sini. Oke. Posisikan tali seperti ini. Setelah sesuai posisi, lepaskan, tarik perlahan-lahan, kemudian sesuaikan posisikan. Setelah sesuai posisi, tarik seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita ikatkan ke belakang. Oke, tentunya memakai ini harus ada di pinggul, jangan di atas atau di perut, karena itu akan membuat sakit, perut kita akan merasa sakit. Tapi kalau di pinggul akan kuat. Setelah sampai di sini, kita akan mengikat. Selipkan di sini terlebih dahulu biar mudah kita tidak menggunakan dua tangan untuk satu tali. Masukkan ke bawah. Set, masuk. Masukkan kembali. Membentuk simbol seperti ini. Kemudian tali yang satunya, kalau hanya seperti ini akan terlepas, contohnya akan terlepas. Maka dari itu akan kita kunci menggunakan yang satu. Oke, talinya akan seperti ini. Ini sudah tidak akan terlepas. Kalau ini ditarik, ini mengunci. Ini tarik juga sudah mengunci. Kemudian ini masih ada sisa agak panjang. Maka dari itu akan kita ikat-ikatkan supaya tidak terlalu panjang. Ikatkan ke sini. Sudah sama, maka kita ikatkan di sini. Oke, sudah kuat yang satunya. Oke, selesai. Ini adalah bagaimana cara menggunakan harness dengan menggunakan tali webbing.